Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-alim al-allamah al-hafiz al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizwa al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu Fadlil Isya'i, ini bab keutamaan salat Isya. Ini bab keutamaan salat Isya. Kita masih bicara tentang keutamaan salat Isya. Wa bilai qala haddatsana Yahya ibn Bukairin qala haddatsana al-Laysu an Uqailin an ibni Syi'ab an Urwata anna Aisyata radhiyallahu anha akhbarathu, dari Urwah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau memberitakan kepadanya. Jadi sanad akhirnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang sekarang ya lagunya lagi viral ya. Jadi kalau saya ingat ya, kita lihat ke belakang, Aisyah, Sayyidah Aisyah hidupnya dulu banyak sekali ya ujian-ujian selagi masa hidup ya. Ada fitnah beliau ketika ya masih beliau hidup ya. Kemudian juga ya, fitnah beliau dituduh berbuat ya main gila itu ya, yang akhirnya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya perang dengan Sayyidina Ali, banyak sekali banyak fitnah-fitnah ya beliau hidupnya. Kemudian lagunya pun begitu ya. Masya Allah, lagunya pun begitu fitnah. Artinya lagunya banyak ada itu ujian. Memang orang kadang begitu pun ujian, orang yang tinggi penuh dengan ujian. Dan beliau juga ujian sampai sekarang ya, tentang pernikahannya Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang yang hemat saya yang terlalu berani, mereka terlalu berani yang hanya mengandalkan akalnya saja bukan iman. Bahwasanya pernikahan Rasulullah kepada Aisyah itu diejek-ejek oleh mereka. Masa iya Nabi yang belum lama penceramah ada itu ya, dibilang apa rembes gitu ya, macam-macam itu. Masa iya Nabi umur 50 menikahi anak yang umur 6 tahun kemudian 9 tahun baru ya dilakukan apa sebagaimana seorang suami istri. Menurut mereka ya enggak logika, enggak pantas katanya. Ini bukan pantas enggak pantas ya. Kalau Allah yang mau semua jadi pantas. Kalau Allah yang mau semua jadi pantas. Kenapa? Yang punya Allah.
Kalau yang punya Allah, kita mau apa? Keterangannya jelas. Dan hemat saya ini bukan ranah ijtihad. Ini adalah keimanan kita. Yang dimana pertama diriwayatkan, pertama diakui oleh ya orangnya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku dikawinkan kepada Rasulullah oleh Rasulullah SAW, umurku 6 tahun. Jadi beliau ngaku sendiri. Jadi jangan kita bilang ini adalah bertentangan dengan akal, bertentangan. Kalau Allah pengen, bisa saja terjadi. Itu hak Allah semuanya. Pantas, enggak pantas, pantas. Kemudian yang kedua, ini diriwayatkan oleh hadis yang periwayat hadis yang hebat yang diakui oleh seluruh dunia, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih kita mau menentang juga. Dan yang kedua, bukan itu saja riwayatnya, banyak riwayat-riwayat, bukan 1, 2, 3. Bahkan ada pula orang yang hanya mengandalkan akalnya. Dia bilang, ya sebenarnya siapa yang lebih mengejek? Ini kan, ini senjata logika yang menuhankan logika. Kalau pandang saya ini, dia menuhankan logika. Siapa sesungguhnya yang lebih mengejek? Ya, yang lebih mengejek itu adalah orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menikahi, yang dimana Rasulullah umur 50 menikahi anak yang berumur 6 tahun, kemudian 9 tahun baru digaulin. Ini yang lebih mengejek, kata mereka. Yang saya katakan, mereka adalah orang yang menuhankan logika. Tuhannya logika. Padahal ngaku ahlu sunnah. Ini bukan, ya, bukan tempat kita untuk berijtihad, dicari lagi. Udah jelas, tinggal kita iman apakah. Nah, kalau kita memang enggak pantas. Kalau kita memang enggak pantas. Sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus itu. Nah, kalau dia umpama enggak mengganggu itu, memang ada riwayat lain daripada orang Syiah. Kecuali dia memang orang Syiah, lain lagi dah. Maka kalau dia enggak percaya berarti golongannya Syiah. Silakan ke sana. Nah, ahlus sunnah wal jamaah, hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, itu adalah hadis yang kuat sampai saat ini. Ya, sampai saat ini diakui oleh para ulama bahwa ya kitab hadis Bukhari Muslim adalah kitab yang dapat dijadikan sebagai pegangan yang kuat setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang, ya, yang hanya mengandalkan akalnya? Dia bilang itu tidak logika, itu sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Sesungguhnya dia itu adalah seorang yang menuhankan logika. Bukan dia menuhankan logika, bukan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kita berlindung dari yang demikian. Ya, kita berlindung dari yang demikian. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya.
Karena memang ada yang khusus buat Rasul. Kayak kita umpama sebagai kepala kantor, kalau kita pengen khususin itu orang, bisa saja. Ya, kepala kantor kita khususin, umpama dia apa, kita taikin derajatnya, kita apain, boleh-boleh aja kayak begitu. Kenapa ya? Punya dia sebagai orang tua, kita pengen kasih dia, yang lain enggak. Hak-hak kita aja itu kan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini didukung dengan hadis yang kuat. Apa kata beliau? Qalat, ini tentang masalah keutamaan salat Isya. Ya. A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya'i. Telah mengakhirkan salat Isya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Artinya Rasulullah melakukan salat Isya di waktu atama. Rasul ya melakukan salat Isya di waktu atama. Wa dzalika qabla ayyab syual Islam, dan demikian itu sebelum tersebarnya Islam. Jadi sebelum tersebarnya Islam, beliau ya salat Isya agak malam ya. Jam 10-an itu, jam 9, jam 10. Ya. Kalau kita lihat kemarin karena belum pada kumpul gitu ya. Kalau udah pada kumpul baru. Jadi kalau begitu boleh kita entar-entaran tunggu orang dulu biar kumpul gitu. Falam yakhruj hatta qala Umar, maka beliau enggak keluar sehingga berkata oleh Umar, Sayyidina Umar, naman nisa'u wasibyanu, telah tidur oleh perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Jadi ketika sudah pada tidur perempuan anak kecil, barulah. Fa kharaja, lalu keluar oleh Rasulullah SAW. Faqala, lalu beliau berkata li ahli masjid, kepada ahli masjid, ma yantaziru ahadun min ahli al-ardi ghairukum. Tidaklah menunggu akan dia oleh seseorang daripada ahli bumi selain kamu. Tidak ada yang menunggu ya. Tidak ada yang menunggu itu salat ya oleh seseorang daripada ahli bumi selain kamu. Jadi ini betapa mulianya salat Isya ya. Bahkan sampai ditangguhkan bisanya. Panjang waktunya di antara daripada kemuliaan salat Isya. Jadi jangan sampai kita ya meninggalkan ya, kita semua sholat jangan sampai ditinggalkan ya. Karena ketika kita meninggalkan sholat walaupun satu, termasuk orang fasik. Ya. Kalau kita meninggalkan sholat walaupun satu, termasuk orang fasik. Orang yang fasik enggak bisa dijadikan sebagai saksi. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala haddatsana Muhammad ibn Ala.